Ustad, apakah batasan jelas seseorang itu dianggap miskin dan tidak mengapakah bila orang berkecukupan tanpa tabungan sudah dianggap kaya? Mungkin bila dimisalkan seperti apabila seseorang, seseorang memiliki tabungan 5 juta, lalu punya kebutuhan bulanan 2,5 juta dan sisa tabungannya 2,5 juta. Apakah ia wajib juga Ustaz berkorban? Apabila 2,5 juta sudah bisa dibelikan hewan kurban? Ini masalah kurban Ustaz, ya. Kurban ya, itu bukan bukan wajib kurban itu sunnah. Kalau dia ingin berkorban silahkan. Tidak dia tidak berkorban juga nggak apa-apa. Iya.